celupkan jari muka air laut tadi. Bertanya seorang pada kunjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia kini dengan akhirat nanti. Menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jari muka air laut tadi. Angkat air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang tersebar di seluruh daun samudera, itulah akhirat nanti. Wahai anak-anak kecil, arti dunia wahai alam kecil, makna dunia wajah remeh arti dunia. Wahai kata wahai, apa artinya dunia? Yang mengejar akhirat mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia. Ketika terbawa di sebelah, ketika hari pengadilan semesta selesai dinyatakan, ketika keputusan terakhir telah dijatuhkan, ketika sejarah manusia di jagat raya telah ditutup dengan resmi, meliputi beberapa ribu miliar tahunnya, meliputi beberapa triliun manusianya, kemudian terbukalah panorama yang dahsyat, luar biasa. Maka manusia diantarkan masuk surga, sejauh-jauh pandangan mata rombongan mereka, maka manusia digiring masuk api yang menyala-nyala, sejauh-jauh pandangan mata rombongan mereka. Nah, pada waktu itu El Maut akan diletakkan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih sampai mati, habis riwayat itu. Kemudian akan ada yang bang.
Terima kasih di jalan.